sore hari di Terminal Giwangan Yogyakarta ya. Kita hunting bis ya teman-teman ya. Baru saja keluar nih tadi, sebenarnya pengen memvideokan keberangkatan bis Putra Raflesia ya teman-teman ya. Tapi malah udah keburu keluar nih, nih. Dengan mesin Mercedes-Benz OH1526. Let it flow. Udah berangkat ya? Belum rezekinya. Tadi kita sholat asar dulu ya, jadi ya mungkin lain kali. Iya toh, Mas Iqbal? Next time ya. Nanti saya videokan keberangkatan dari Bis Putra Raflesia. Itu kemana itu Mas? Bengkulu ya kayaknya ya. Kemarin PO Shan. Nah ini kita di jalur keberangkatan atau shelter pemberangkatan ke arah timur ya. Bis Sugeng, kok Sugeng, Sumber Selamat. Nah, kalau patasnya Sugeng Rahayu. Mas Iqbal mau pulang? Belum lah. Besok pagi ya pulang ya? Ya. Oh ya, banyak yang penasaran sama Mas Iqbal. Mas Iqbal ini banyak pekerjaan ya, pekerjaannya di luar kota. Dan mungkin ini, mungkin lama ya besok ya? Ada pekerjaan kemana itu Bang? Di Makassar. Makassar ya? Ya, pekerjaan apa itu nanti? Ya, di interior property, Mas. Interior property ya. Nah, biasanya Mas Iqbal itu mengerjakan di daerah sini. Kemarin terakhir proyeknya di sini ya? Di Jogja. Di mana itu? Di Unisi. Unisi. Nah, itu ya yang kalian kemarin penasaran sama Bang Iqbal. Nah, itu ya. Besok mau ke Pinrang. Pinrang itu mana? Sulawesi Selatan, Mas. Sulawesi Selatan ya. Sidrap, Emrekang, Pinrang. Di sini terparkir Mila Sejahtera ya. Ini mau ke arah Banyuwangi. Dan di loket efisiensi ya, ramai banget penumpang ya. Efisiensi yang sana itu Eka, ada Shuttle Q dan Budiman. Nah, satu malam. Nyari yang kata dia batas itu nyaminya ya. Banyuwangi. Mbak Eko gak ikut nganter. Iya. Gak ikut, Mbak. Aduh. Sudah terparkir nih Shuttle Q jurusan Cilacap. Rame ya penumpangnya ya.
Ini jurusan ke Cilacap. Untuk Purwokerto itu pakai efisiensi ya di belakangnya nanti ya. Eka ke arah Purwokerto. Hanya parkir sebentar ya, langsung berangkat menuju ke Cilacap. Tetap. Orang enak, memang wirat. Wirat, tetap. Mas Iqbal mau kemana? Mana? Nganter. Oh, nganter. Iya. Oke. Yuk, jalan lagi yuk. Saya mau ke Bumen. Dia Purwokerto, makanya nggak jadi saya lepas di sini. Oke. Ngintip sama sini. Yuk, kita jalan lagi yuk. Oh, Boy Budiman yang ke Pangandaran sudah berangkat. Kita round-round dalam terminal Giwangan ya ini ya. Sugeng Rahayu, jurusan Cilacap. Langsung masuk ke shelter pemberangkatan. Dari Surabaya ya. Di shelter pemberangkatan juga hadir bis Budiman ini ya, jurusan Tasik Sugeng Rahayu, jurusan Cilacap, dan Eka ya, arah ke Surabaya itu, dan BEST itu ke Pantai Pangandaran via Sidarja. Sudah hadir lagi Budiman jurusan Tasik ya. Karya Sari jurusan Petanahan. Oke ya teman-teman ya, ini saya akhiri video sore hari ini dari dalam terminal Giwangan ya. Sebenarnya tadi pengen memvideokan keberangkatan dari bis Putra Raflesia, tapi mau gimana lagi, sudah jalan ya Mas Iqbal ya? Iya, mungkin harus sholat asar dulu Mas Agung. Iya, tapi nggak apa-apa, ini memang belum rezeki, gitu aja.
lain waktu ya nanti ya. Iya, tidak dapat itu. Oke. Oke ya teman-teman ya, bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.